Hai guys, Ahmad Ridwan di sini. So, semalam sudah pun berlangsung perlawanan Liga Super di antara Terengganu menentang JDT di Stadium Sultan Mezan Zainal Abidin. Di mana keputusannya berpihak kepada juara bertahan tersebut dengan 1-0 hasil jaringan Syafiq Rashid pada minit kelima. Berikutan rasanya miscommunication di antara penjaga gol Syamizah Yusof dan Razman Rakovic. Kali ikutkan pada waktu itu, bola hantaran dari sebelah kanan yang dibuat oleh pemain JDT langsung tidak memberi ancaman kepada Terengganu. Sepatutnya Syamizah beri isyarat kepada Hazim bahawa dia sudah berada hampir. Keeper! Ya, defender itu sepatutnya sudah mendengar. Stadium kosong yang adanya hanyalah suara rakaman penyokong dari pusat suara. Itu pun sudah cukup untuk memberi isyarat kepada Rakovic untuk membiarkan saja bola itu kepada Syamizah untuk dikutip. Tapi malangnya, rasanya tiada komunikasi di antara mereka berdua. Dan akhirnya bola jatuh ke kaki Safawi yang ialah rasanya tiada gol yang lebih mudah untuk beliau jaringkan musim ini. 1-0 dan sebagai bekas pemain T-Team, sudah pasti dia meraihkannya, terutama gol itu menentang Terengganu. Terengganu menurut ketua jurulatihnya Nafuzi Zain gagal untuk bermain sebagaimana yang dikehendaki, terlalu hormat kepada JDT untuk 15 minit pertama dan tidak banyak melakukan gerakan-gerakan yang boleh mendatangkan ancaman ke arah pintu gol JDT. Dan satu insiden yang berlaku pada minit ke-15 di mana hantaran daripada Syamizah Yusof kepada Dominic Da Silva cuba dikawal, namun bola itu terlepas dan sebelum sempat Da Silva untuk mendapatkan semula bola itu, ia sudah ditendang oleh Nacho Insa dan secara tidak sengaja kaki Da Silva terkena tubuh Insa dan seterusnya berlaku sedikit seperti pergaduhan di antara kedua pemain yang dilaraikan. Pemain terhenti seketika. Harus diingatkan rentetan daripada insiden tersebut ini dikira sebagai foul oleh pengadil Wan Tamizi dan bersikap pakar percuma diberikan kepada JDT. Lekukan tidak banyak yang dilakukan oleh pasukan Terengganu untuk mengancam pintu gol JDT. Hanya gol itu sahaja yang memisahkan kedua pasukan sehinggalah tamat separuh masa pertama. Dan apabila separuh masa kedua bermula, satu insiden di mana Rahmat Makasuf berjaya mencuri ruang di sebelah kanan bersaing dengan Corbin Ong, dan dalam pergelutan untuk mengejar bola itu, Rahmat Makasuf rebah di dalam kotak penalti. Pengadil menyatakan ini tiada foul dan tiada penalti diberikan. Ya, mungkin kita dapat melihat just a minimal kontak sentuhan yang minimal sahaja dan mungkin betul mungkin tidak. Dan sepanjang separuh masa kedua, JDT bijak untuk halang Terengganu dari bermain sebagaimana biasa, memberi tekanan-tekanan kepada para pemain Terengganu sebaik sahaja bola di kaki mereka. Mereka bekerja keras dan ini merencatkan lagi permainan pasukan Terengganu dan mereka gagal untuk mencari ruang yang boleh dimanfaatkan dalam mencari gol penyamaan. Sehinggalah hantaran daripada Sanja Shakhmedov diterima di dalam kotak penalti oleh Da Silva. Beliau menolak bola itu dan Insa dalam usaha beliau untuk merampas bola dari Da Silva gagal untuk melakukannya dengan sempurna dan menyepak Da Silva di dalam kotak penalti. Ingat kembali ke minit 14 di mana insiden serupa menyaksikan pengadil memberikan foul dan sepakan percuma kepada JDT. Dan ini berlaku dalam kotak penalti JDT dan tiada foul diberikan. Jadi tiada konsistensi di situ yang ditunjukkan oleh pengadil. Mengapa? Pun tidak tahu. Tanyalah kepada beliau sendiri yang mengetahui jawapannya. Selain daripada itu, terdapat juga keputusan pengadil yang tidak berpihak kepada JDT. Lewat perlawanan, pemain gantian Terengganu Nasrullah Hanif menjatuhkan salah seorang pemain JDT ketika beliau sudah clear untuk membuat percubaan ke arah gol Terengganu. Pengadil menyatakan ianya tiada kesalahan dilakukan Nasrullah. Jika betul ada kesalahan dilakukan Nasrullah, jelas menunjukkan pengadil tidak benar-benar berjaya mengadili perlawanan secara konsisten, secara baik semalam, menyebabkan beberapa keputusan kontroversi seperti itu berlaku. Kita harapkan mutu pengadilan di Malaysia akan bertambah baiklah. Ya, Melaka minggu lepas, Terengganu juga kalah bila pengadil gagal untuk melihat kesalahan yang dilakukan oleh pemain Melaka ke atas pemain pertahanan Terengganu yang akhirnya menyaksikan Melaka menjadikan satu-satunya gol perlawanan itu. Dan kali ini, ialah
lihat sendiri semalam apa yang berlaku di atas padang. Untuk meletakkan kekalahan pasukan Terengganu kali ini ke atas bahu pengadil adalah tidak adil. Kita harus ingat bahawa Terengganu gagal untuk peluang yang berkesan untuk benar-benar menguji Faizal Malias di gawang TDT. Jadi kekalahan kali ini yang kedua berturut-turut selepas tewas kepada Melaka minggu lepas menyaksikan mereka sekarang menghuni tangga keempat dipintas oleh Perak yang menang ke atas UiTM dan juga Melaka United sendiri berjaya mengekang Selangor dengan keputusan satu sama di Shah Alam semalam. Kedua-dua pasukan sudah pun berada di tempat kedua dan ketiga dan malam ini sekiranya Kedah berjaya memenangi perlawanan mereka, sudah tentu mereka akan memintas Terengganu dan akan menduduki tempat kedua sekiranya mereka berjaya menang. Dan Seri, mereka ialah masih di kelompok sama bersama dengan Perak dan Melaka dengan 11 mata. Dan Terengganu kini ketinggalan 9 mata. Sebagaimana yang saya cakap semalam, cabaran untuk kejuaraan Liga Super musim ini semakin malaplah dengan 9 mata dan kita pun tidak nampak pun DDT akan kehilangan mata selepas ini. Kita tahu bola sepak ini bulat. Mungkin ada siapa yang menentukan keputusan terlebih awal, adalah keputusan upset tu. Tapi kalau ya, kita tak tahu apa yang berlaku. Jadi, begitulah apa yang perlu dilakukan oleh Nafuzi Zain ialah memastikan anak-anak buah beliau bangkit semula untuk perlawanan seterusnya mentang UiTM yang ketika ini sama mata dengan mereka di Stadium UiTM Shah Alam minggu depan. Kita berharap Terengganu kembali mencatatkan kemenangan dan setidak-tidaknya cuba untuk menamatkan musim ini di tempat kedua. Itulah review saya terhadap perlawanan Terengganu mentang GDT. Dan kita jumpa lagi semula.